Yang namanya fetis memang ada berbagai macam. Mau yang standar kayak seberapa cakep wajah seseorang, bagian tubuh yang disukai, sikap atau perilaku seseorang, suara, aktivitas seksual, dan masih banyak lagi. Bahkan mungkin ada beberapa hal yang tidak pernah kita anggap sebagai fetis atau bisa mengangkat birahi seksual, ternyata bagi beberapa orang adalah sebuah fetis. Contohnya aja kaki, ketiak, verbal abuse atau kata-kata kasar, lidah menjulur seperti anjing atau ahegao, amputasi. Hal-hal itu bagi kebanyakan orang jelas bukan ya sesuatu yang bisa membuat mereka terangsang. Tapi bagi beberapa kalangan, terutama wibu, kutip 2, hal-hal itu justru merupakan poin penting dalam hal preferensi seksual dan perangsang gairah. Tapi gue akhirnya nemu sesuatu yang selama ini begitu dekat dengan diri gue dan gak pernah gue anggap erotis. Ternyata ada orang yang menganggapnya sebagai sesuatu yang erotis, sesuatu yang sensual, yang bisa membuat libido mereka naik. Jadi beginilah awal ceritanya. Gue lagi browsing situs buat nyari bahan penelitian, you know lah. Dan gue lagi pengen nyoba yang namanya Eroseyu, sebuah rekaman suara erotis dengan berbagai macam situasi. Mirip kayak drama CD, tapi biasanya dilakukannya sendirian kan. Kalau drama CD itu kayak anime yang cuma isinya audio doang, gak ada visual. Nah kalau Eroseyu ini kayak rekaman solo seorang seiyu dengan berbagai macam situasi, skenario lah. Tag yang gue pakai adalah onani, atau masturbasi, atau main solo, serah lu mau nyebutnya apa. Dan akhirnya gue nemu yang gue demen lah. Karena situsnya bahasa Nippon, jadi gue pakai Google Translate buat nerjemahinnya, dan judul terjemahannya itu kira-kira cewek streamer onani lah, ya kayak gitulah. Jadi gue download, dan malamnya gue pun siap menikmati menu baru yang belum pernah gue rasain. Awal-awal meyakinkan sih, si cewek ini tipe suaranya onesan ara-ara. Suaranya aja udah bikin gue stand proud. Tapi kok dia ngomongnya tuh mau ngebantu para penontonnya buat onani dengan gepu. Dari situ gue bingung, gepu itu apaan? Akhirnya gue searching sambil dengerin suara si onesan, dan ternyata gepu itu sendawa. Otak gue kayak sempat berhenti berpikir, ya meski udah jarang gue pakai buat mikir juga, kayak ini serius. Sendawa buat lico, buat masturbasi, buat ONN, buat onani, buat main solo, buat sebagai sebuah perangsang gairah. Sendawa, like, are you serious? Maji kayo. Tapi ya ternyata bener loh, dia sendawa. Keras dan panjang banget suara sendawanya. Gue juga ya suka sendawa, maksudnya gue suka bersendawa. Jadi pas dengar suara sendawa dia, gue kagum. Meski ya enggak, gue sendiri enggak bisa yakin kalau itu beneran suara sendawa cewek. Dan maksudnya gue kagum sama suara sendawa dia bukan berarti gue merasa ada rangsangan seksual terhadap suara dia, enggak. Tapi yang lebih penting lagi, gue bertanya-tanya, apakah benar ada orang yang bisa terangsang dengan suara sendawa? Dari itulah gue mulai browsing soal fetis sendawa. Dan ternyata benar kalau ada orang yang terangsang ketika mendengar sendawa. Entah itu karena suaranya, ekspresi seseorang ketika bersendawa, atau ya karena sendawa itu hal yang jorok dan jarang dilakukan, makanya mereka merasa tergairah ketika mendengar suaranya. Soalnya ya kebanyakan fetis juga kan karena itu adalah hal yang jarang kita lihat atau hal-hal yang terlarang, dan akhirnya membuat kita merasakan sebuah guilty pleasure, sebuah kenikmatan dari rasa bersalah itu. Dan hal ini yang bikin gue sadar kalau yang namanya fetis itu ya bisa apa aja. Hal yang kita anggap biasa aja atau bahkan menjijikan bisa saja menjadi fetis bagi orang lain. Jadinya kayak ya fetis itu jadi kayak seperti makanan gitu. Ada yang bisa dinikmati semua orang, ya maksudnya kebanyakan orang lah. Dan ada yang hanya dinikmati oleh beberapa kalangan saja. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Kayak makanan juga, kalau konsumsinya berlebihan itu gak baik. Dan memang ada makanan yang dapat meracuni tubuh. Fetis tentu ada yang buruk. Contoh paling gampang ya NTR. Oke, baca doujin NTR emang gak apa-apa. Silahkan kalau kalian mau baca doujin NTR. Tapi kalau sampai ke dunia nyata, kalau sampai kalian melakukan netorare, kukol, di dunia nyata itu ya gak baik. Itu udah menyakiti perasaan seseorang. Secara moral itu udah gak baik. Oke, mau yang lebih parah, fetis aborsi juga ada kok. Fetis aborsi, kalau lu belum pernah baca doujinnya, ada doujin Grand Blue itu yang fetis aborsi. Silahkan cari linknya. Tapi ya
gue ini kayak ngomongin, gue kayak nge-king shaming gitu, king shaming atau merendahkan fetish orang lain, dan itu ya hal yang gak baik. Tapi ya kita harus bisa mengontrol hasrat untuk merealisasikan fetish yang kita miliki. Nggak masalah, nggak apa salah kalau lu punya fetish NTR kayak mau lu punya fetish aborsi, amputasi, selama kalian jaga diri kalian sendiri dan tidak kalian nggak ngerealisasikan, maka itu nggak akan jadi masalah. Nggak, selama masih dalam tahap delusi doang ya nggak terlalu masalah sih ya, soalnya itu kan masih dalam pribadi sendiri. Atau ya kalaupun kalian ingin merealisasikannya, maka pastikan orang yang terlibat dalam fetis kalian setuju dan siap menerima konsekuensi yang ada. Soalnya ya gak semua fetis bisa diterima dalam moral masyarakat. Soalnya ya kebanyakan fetis itu ya secara moral dipertanyakan, secara hukum itu dilarang, tapi secara pribadi dinikmati. Jadi ya mau lu punya fetis apapun juga ya, fetis apapun yang kalian miliki itu adalah bagian dari diri kalian sendiri, dan kalian tenang, kalian gak sendirian. Di dunia ini, di bumi ini ada miliaran orang, dan jelas dari miliaran orang tersebut pasti ada yang punya fetis yang sama kayak lu pada. Gimana cara biar tahu ya? Internet, gue bisa tahu soal fetis sendawa itu juga berkat searching-searching di internet. Dan kalau kalian searching soal fetis kalian, mungkin kalian bisa menemukan orang-orang yang juga punya apa, preferensi seksual yang sama seperti kalian, hal-hal yang sama yang dapat menggairahkan seksual kalian yang sama seperti kalian, fetis, orang-orang dengan fetis yang sama seperti kalian. Internet ada untuk menghubungkan kalian dari berbagai penjuru dunia tanpa perlu memberitahu identitas asli kalian. Jadi ya gak usah takut kalian bakal ketahuan di RL kalau kalian punya fetis-fetis aneh. Asal jangan ngerasa kalian punya fetis aneh dan kalian jadi ngerasa kayak manusia rendahan gitu. Masih banyak orang di luar sana yang pasti punya fetis lebih aneh dan gila dibanding lu pada. Apalagi para wibu. Ya gak, masih ini kayak gue merendahin wibu juga sih, tapi ya kebanyakan emang wibu sih yang punya fetis-fetis aneh ya, meski enggak pasti ya, gue berharap bukan dari kalangan wibu sih yang punya fetis paling aneh di dunia ini. Buktinya ya kalau buktinya ada orang bikin komik hentong dengan berbagai macam fetis aneh. Lu sendiri kalau sering browsing Enhance atau Exa ya pasti suka ada gitu kan tankobon dengan tag puluhan fetis-fetis. Tagnya itu bejibun banget. Dan itu adalah bukti kalau fetis itu ada banyak banget fetis. Apalagi kalau kalian tahu situs ehwiki.org itu, dia situs ini punya list berbagai macam fetis yang pernah diupload gitu, fetis-fetis yang ada di handphone-nya pernah diupload di situs Headpanda atau XH. Contoh-contoh fetis aneh ya, contohnya aja serangga raksasa. Kalau kalian pernah tahu itu meme yang sempat menyebar, meme milimas sama serangga, nekrofilia, daging busuk dan lain-lain, etc. And many more, masih banyak fetis-fetis aneh di dunia ini. Jadi gak usah merasa kalian itu punya fetis yang paling aneh dan kalian merasa tersingkirkan, kalian merasa sendiri, kalian merasa gak ada orang yang bakal bisa nerima kalian. Tenang, para wibu pasti mau menerima kalian kalau soal berdiskusi soal fetis. Oke, wibu itu open-minded kok. Gue berharap semua wibu open-minded, enggak, bukan cuma semua wibu sih, semua orang bisa open-minded terhadap fetis. Meski ya kalau fetis kalian udah agak bener, ya mending dijaga buat diri kalian sendiri sih. Ya, jadi gue bingung nih, gue nyuruh kalian buat ngumbar-ngumbar fetis atau enggak ya? Yang ngumbar-ngumbar fetis boleh, tapi ya seenggaknya jangan diumum lah. Identitas kalian harus tetap dirahasiakan. Makanya internet ada kan. Makanya tadi gue ngomong kalau internet itu ada. Oke, ya udah sih ya, segini doang yang pengen gue omongin soal fetis. Jadi kayak gue merasa benar-benar terbuka aja pikiran itu setelah tahu soal fetis sendawa, dan entah bakal apa lagi fetis yang bakal gue tahu di dunia ini, yang bakal gue discover. Soalnya dunia ini luas kan, berbagai macam orang ada, dan selama ada peminat di situ akan ada pemasok, selama ada demand akan ada barang, selama ada permintaan akan ada jasa yang menyalurkannya. Nah, terus bagaimana kalau ada orang yang benci dengan fetis kalian? Nah,
selama kita nggak saling memprovokasi satu sama lain gitu, ya itu silahkan aja kalau kalian mau membenci suatu fetish. Soalnya kan misal aja kalian punya trauma dengan hal-hal yang berkaitan dengan fetish tersebut, ya misalnya aja kayak NTR, misalnya aja kayak perselingkuhan. Mungkin ada orang yang menjadi memiliki trauma gara-gara hal tersebut, dan kalau mereka bertemu dengan orang yang ngaku-ngaku suka fetish tersebut, pasti mereka bakal ngerasa agak kesal mungkin ya dengan hal tersebut. Jadi sebisa mungkin ya jangan saling memprovokasi lah. Kalau kalian ketemu dengan orang yang membenci dengan fetish kalian, ya boleh kalian dekati, tapi ya jangan mengumbar-ngumbar fetish kalian di depan wajah mereka. Itu gak sopan. Itu ngajak ribut. Oke, Bagong udahan dulu ya ngebacotnya. Bye-bye.